Allah. Kat sana guys, budak-budak ni Masya Allah eh. Allahu Akbar, terharu saya ketika anak muda di sana itu melihat ada seorang yang perlukan bantuan macam tu, dia langsung Allah. Ternyata begini ya anak-anak muda yang ada di Malaysia ya. Keren banget sih asli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Pak Cihida Parkinson ya. Suka nak makan. Reaksi orang ramai sungguh mengejutkan. Oke, okay. Ini social experiment daripada Aku Peduli guys. Jangan lupa support terus Aku Peduli dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran macam mana reaksi orang Malaysia ketika melihat orang yang mengidap ya Parkinson. Jadi macam tak boleh makan macam tu kan. Tangan dia tu masih macam ni ya, macam tu lah. Oke, langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita nak tengok macam mana reaksi orang ramai apabila ternampak seorang pakcik yang mengidap penyakit Parkinson menghadapi kesukaran ketika okay. makan. Jom kita tengok video ini. Ya Allah. Masih coba makan dengan tangan gemetar. Allah. Adakah guys orang-orang yang peduli gitu kan? Ya Allah. Boleh saya tolong ke? Tak apa. Pakcik boleh makan sendiri. Ya Allah guys. Cik, saya tolong cik eh. Saya tolong cik eh. Masya-Allah. Tak susahkan anak apa? Tak apa. Ni bagi dia. Datang sia-sia dekat sini. Pakcik datang seorang ke? Seorang. Pakcik, saya tolong. Allah. Tak apa, boleh saya tolong. Betul ni. Betul, saya tolong. Ya Allah, guys. Wah. Terharu saya guys ya, melihat mereka ya. Ini masih budak lagi lah, adik ini terbaik. Wow. Masih mana? Serangan. Ya Allah
Zai. Allah. Kat sana guys, budak-budak ni masya Allah eh. Allahu Akbar, terharu saya ketika anak muda di sana itu melihat ada seorang yang perlukan bantuan macam tu, dia langsung Allah. Ternyata begini ya anak-anak muda yang ada di Malaysia ya. Keren banget sih asli. Allah. Wow. Allah, bangga lah orang tuanya macam nih guys. Apa ya, macam kepeduliannya sangat-sangat tinggi sekali ya kepada sesama. Allah. Kerja sini. Ini guys ya, bagi bosnya yang punya restoran ini ya, keren banget ya, punya karyawan istilahnya yang baik seperti ini, peduli. Wow, jarang-jarang orang kayak gini guys. Allah. Allah, pemandangan yang sangat cantik sekali, guys. Sangat indah sekali ini pemandangannya. Allah. Kita datang sini seorang ke? Kita. Pakcik datang sini apa jaga kaki? Jaga sini gede. Oh iya. Allah. Wow. Cuma apa cik kan? Allah. Sampai gitu ya ditawarin kayak gitu guys. Ya Allah, terharu saya. Wow. Apa ya pakcik? Ya biasa ya. Aku saya pakcik. Oh. Oh, dia cakap tadi ada family dia yang kena juga ya. Apa ya pakcik? Ya biasa ya. Aku saya pakcik. Oh, datuk dia guys. Allah. Patut saya pun jadi ke. Berapa? Tapi lebih banyak sebanyak. Jangan jangan. Oh, wow. Bisa gitu ya guys ya.
Allah, baik sangatlah. Betul ni. Alhamdulillah, semoga murah rezeki. Pakcik balik dulu kan? Allah, Allah, Allah. Betul ni. Alhamdulillah. Wow. Oh, dibeliin air lagi, guys. Wow, kayak gini ya remaja yang ada di Malaysia, guys. Budak-budak sekolah ya mesti, ya kan? Allah. Terbaik ya mereka nih, masya Allah. Allah, ya Allah, guys. Ya Allah, disuapin tuh sampai selesai loh, guys. Oke, ketika kamu diberi kemampuan untuk membantu orang lain, lakukan dengan hati yang bahagia dan penuh syukur. Betul banget sih, guys ya. Allah, jangan sampai istilahnya kita melakukannya itu dengan berat hati, tapi dengan kebahagiaan. Karena ketika kita membantu seseorang, pasti kebahagiaan itu akan ada dalam diri kita. Ingat, bahagia itu bukan karena harta ya. Bahagia itu karena hati kita bahagia, guys ya. Banyak orang berlipat ganda hartanya, tapi hatinya tidak pernah bahagia. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah berawal daripada hati kita. Hati kita bahagia dan penuh syukur, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke, keren banget sih. Terima kasih karena peduli ya. Sebenarnya minta maaf dia, minta maaf. Sebenarnya kami daripada Social Experiment channel YouTube Aku Peduli. Yang ni pelakon kita orang nak buat Social Experiment, video positif, nak tengok apa tanggapan masyarakat pada seorang pakcik tu ni yang pensel nak tolong tak ke? Tapi ada. Ni tapi baguslah adik. Terima kasih. Terima kasih sebab banyak-banyak sebab. Ibu ikhlas tolong. Alhamdulillah lah. Kalau ramai macam ni pun lebih perhatian kan. Betul, betul. Jadi kami daripada channel YouTube Aku Beli dan wakil daripada Malaysia Malam ni nak bagi hadiah. Terima kasih. Terus buat baik. Tanya abang buat sosial film. Abang daripada channel Aku Beli. Tapi abang tengok adik buat begini pun abang jadi sedih. Sebenarnya apa ini lakonan je, tapi adik, apa nak tanya, kenapa adik tolong acik ni? Yelah, saya tak perasan ni, kata tiba-tiba yang muda-muda ni tak tahu apa, ni lah bawa kering-kering lah tu, cuba tolong. Saya buat perasan. Bagus didikan mak ayah adik. Waktu saya di sini. Oh ya. Yeah. Mana ni tengah atuk ah. Abang kena abang ada channel YouTube Aku Peduli tu, kamera dekat sana. Saja kita orang ambil. Abang kat sana dah sedih dah tengok. Korang layan kecik ni betul-betul macam family korang, macam atuk korang, macam ayah korang. Betul. Aduh. Abang
orang pula yang sembang lagi. Allah, bagus, bagus, bagus. Ini pelakon lah ya. Kami nak tengok. Itu adik ni. Ni daripada aku boleh. Abang nak tanya adik-adik ni, asal adik nangis? Sebab kamera tu belakang tu. Terbaik ya, keren. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu dia video pada kali ini. Semoga ada manfaat untuk kita. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, minta korang untuk subscribe channel ini, like, share dan komen. Ingat, kadang-kadang kita tak perlu wang untuk bantu orang lain. Cukup betul, kita punya hati. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah guys ya, social experiment yang ada di Malaysia. Dan itu memang sangat-sangat menyentuh sekali. Bagaimana tidak ya, istilahnya banyak anak muda yang masya Allah membuat hati saya tuh bergetar gitu guys ya. Karena kenapa? Kebaikan mereka itu Allah tak tahu lah nak cakap apa . Allahu Akbar. Memang terbaik didikan daripada orang tua ataupun sekolahnya juga yang mendidik mereka agar supaya mereka itu ya kan berbuat baik kepada sesama. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aku peduli. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.